قالوا تسلى عن المحبوب قلت بمن. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبت علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، الحمد لله، بشكر kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali ini kita dapat bersua dan bertemu sekali lagi di dalam segmen program Kalam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan Kutaib Saghir Mukhtarul Hadis Syarif Alaihi Salatu Wassalam, himpunan daripada guru yang mulia Sayyidil Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz ibni Syekh Abi Bakar bin Salim hafizahullahu ta'ala anhu wa mata'na bi ulumi wa bi ulumikum fid darin amin radiyallahu ankum. Kita telah sampai pada hadis yang ke-53. Adakah haram makan sambil bersandar? Maka oleh sebab itu kita ambil daripada hadis ini, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menuturkan sesuatu perkataan daripada mulut yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la akulu wa ana muttaki, rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak aku makan yang mana aku tidak aku makan dikala aku bersandar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebut itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak yang bertutur itu daripada hawa nafsu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang baru kita kongsi bersama, riwayat Imam Al-Bukhari rahmallahu tanhu, mengajar kepada kita di antara adab ataupun perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya mulia, seluruhnya indah, seluruhnya cantik daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberitahu kepada kita, kamu ingin mengikutiku, ingin mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala sudut aspek kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu sendiri menyampaikan kepada kita, naam, di dalam salah satu firman Allah Subhanahu taala, Allah Subhanahu taala mengajar kepada kita tentang peristiwa yang agung, peristiwa yang besar kepada nabi yang agung. Nabi yang besar ini junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana yaumul ayyam, satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lintas ataupun berjalan di hadapan satu kaum. Lalu kaum itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami cinta Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maknanya seakan-akan kaum ini mengatakan, ya Muhammad, kami sudah cinta Allah, sudah cukup, tak perlu mengikutimu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah wahyu Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, itu kaum yang mengatakan ia cinta kepada Allah, sebenarnya masih ada kurang cintanya, masih ada kurang, walaupun dia itu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak cinta, iaitu cinta itu membuahkan hasil mengikut junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa saja daripada yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah sunnah. Maka
Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi SAW untuk kaum yang mengatakan ia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, follow me, ikutilah aku, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wahai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mencintai Allah dan Rasulnya, marilah sama-sama kita mendengar hadis ini, lalu kita ingin melaksanakan, nescaya kita akan mendapat yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dua jawapan daripada Allah Subhanahu taala untuk orang yang mengatakan cinta kepada Allah lalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu dapat cinta Allah Subhanahu wa taala dan akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis tersebut yang kita kongsi bersama, la akulu, tidaklah aku makan, kata Nabi SAW. Maknanya fitrah Nabi SAW makan. Sebab itu kalau kalau kita ingat dalam satu kisah ketika mana seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW membicarakan tentang, ya Rasulullah SAW, aku ingin beribadah kepada Allah SWT tanpa makan walau sedikit pun. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, aku Nabi yang beribadah kepada Allah, namun aku juga makan. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, dan Nabi sallam juga ana asum wa ana aftur. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku juga berpuasa dan aku juga uftir, iaitu aku juga berbuka puasa. Maka la akulu, aku tidak makan. Maknanya ada sebab Rasulullah sallam mengatakan begitu. Bukan maknanya Rasulullah tak makan langsung, tapi Rasulullah sallam makan dalam keadaan yang mana Rasulullah SAW tak, dalam bagaimana Rasulullah makan dalam keadaan bagaimana, dan bagaimana Rasulullah tak makan dalam keadaan bagaimana. La akulu, aku tidak makan sedangkan aku dalam keadaan muttaqi', iaitu bersandar ataupun memaut sesuatu. Kalau kita lihat di dalam maksud muttaqi', muttaqi' pada ertinya al-ma'ilu ala janbih, maknanya cenderung, bukan condong, condong ke sisi tepi. Kalau kita lihat, siapa yang biasa, orang Malaysia famous juga, Mat'am Hadramaut. Dia tahu Al-Faqir belajar di Hadramaut, tapi mereka tak nampak Hadramaut ni apa dia. Yang mereka tahu, Hadramaut tu restoran Hadramaut. Jadi kalau kita lihat dalam di restoran Hadramaut khususnya, yang ada tempat yang ada muttaqi', maknanya yang ada sandar. Ataupun kadang-kadang kita duduk dalam majlis-majlis habaib, majlis-majlis ulama, dia ada muttaqi' tu. Macam bantal, lalu dia ini muttaqi'. Maka Nabi SAW mengatakan, aku tidak tidur, aku tidak makan dalam keadaan aku bersandar. Mengapa ya Rasulullah SAW? Apakah masalahnya? Adakah haram? Adakah maknanya tidak sah makan tadi? Tidak. Mana ada makan yang tak sah, melainkan makan itu makanan yang haram ataupun makan yang yang mendatangkan daripada hasil yang haram. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini maknanya adab yang tinggi yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ma'il, maknanya aku tidak condong ataupun aku tidak berpaut ataupun aku tidak bersandar. Menunjukkan di sini Rasulullah sallam suruh kita ikut akhlak daripada akhlak Nabi SAW di kala baginda SAW makan. Di antaranya baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya basuh kedua tangan. Di antaranya makan dengan tangan kanan. Di antaranya makan dengan jarak yang dekat. Maksudnya apa yang boleh kita capai. Di antaranya cuci tangan setelah makan. Maka ini semua adab. Tapi Nabi SAW menghalang kita ataupun melarang kita. Adakah perkara itu haram? Tidak. Itu adalah perkara dibenci oleh Nabi SAW. Maknanya di sini makruh. Makruh orang yang makan dalam keadaan bersandar. Kenapa? Sebab ia menyerupai sifat orang yang takabur kepada Allah. Sifat orang yang ego kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW adalah Sayyidul Mutawadda'in. Nabi SAW adalah penghulu kepada orang yang tawaduk dalam dunia ini. Maka siapa yang ingin mengikuti baginda Rasulullah SAW,
seperti tawaduknya Nabi SAW makan, janganlah dalam keadaan bersandar. Oleh sebab itu kita lihat ini di antara adab-adab yang boleh kita cerminkan, boleh kita ikut, boleh kita hiaskan pada diri kita. Mudah-mudahan kita mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى. الله الله.